Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah pemirsa Yamima TV ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali bahwa Indonesia muslim terbesar di dunia. Namun demikian, posisi Desember 2014 share perbankan syariah itu baru mencapai 4,85%. Dan ini turun daripada posisi Desember 2013 yang sudah pada waktu itu mencapai 4,89%. Dimaza, karena ini ternyata bukan surutnya masyarakat untuk datang ke bank syariah, bukan. Tapi begitu besarnya cash flow yang datang, inflow yang dari Amerika ketika terjadinya pergolakan pemilihan presiden kita. Jadi arus besar ya, rupiah-rupiah yang dari dolar menjadi rupiah itu masuk ke bank-bank konvensional. Sehingga perbankan konvensional tetap dia share-nya menjadi lebih besar. Jadi bukan masyarakat kita yang tidak mengerti atau tidak bertambah pemahamannya terhadap syariah. Jazakallah, kesempatan ini saya coba sampaikan bahwa hampir sebagian besar saat ini orang-orang sudah mulai datang ke perbankan syariah. Namun demikian memang belum besar. Hal ini disebabkan apa? Kita masih jarang untuk mau mendekati para ulama. Kita berharap dengan kondisi pertemuan ini ulama dan pengusaha di seruan Al-Haq ya, dari grup WA ini akan memberikan satu dampak yang besar, karena kebetulan pada saat saya menyampaikan tadi malam ya di acara tersebut, itu saya didampingin kanan kiri saya Majelis Ulama Indonesia. Dari Majelis Ulama Indonesia yang hadir, mereka Wasekjen ya, Syekh Tengku Zulkarnain dan Ustadz Khalil Ridwan, ini Ketua MUI. Dan mudah-mudahan dengan kita siap menyampaikan, kita bisa dekat dengan para ulama, ini bisa memberikan dampak yang luar biasa, sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk datang berbank syariah. Keraguan-keraguan ini karena sebagian besar atau sebagian kecil itu dari para ustadz, ketika dia harusnya tidak boleh berfatwa, dia mencoba mengeluarkan fatwa. Ini salah satu yang ketika ada yang mungkin tidak sesuai dengan perbankan syariah, mungkin ada yang masih salah gitu ya. Harusnya para ustadz, para ulama yang sudah tahu ini tidak ke masyarakat. Dia harusnya datangnya kemana? Ke MUI, ke DSN, dia berdialog di sana. Sehingga apa yang sudah diputuskan dengan pemahaman dia, ketika tidak disetujui ya kita sudah. Yang tetap yang bisa mengeluarkan fatwa saat ini yang dipercaya oleh pemerintah ya, oleh kita masyarakat Indonesia, ini adalah Majelis Ulama. Kita satu di situ. Wajar kalau yang namanya manusia bisa berfatwa, itu bisa kita gunakan ataupun tidak. Jazakallah khair. Ini pertama, ketika ada pemahaman dari para ustadz ya, yang menyatakan bahwa apa tadi? Non-muslim. Pegawai-pegawai di perbankan syariah itu adalah orang-orang kafir, bukan non-muslim ya, tapi kafir ya. Ini artinya kalau di luar Islam itu adalah kafir, itu kita orang-orang kafir bisa bekerja di bank syariah. Ini adalah salah satu indahnya Islam. Ya, indahnya Islam. Jadi jangan berpikir kita Islam sudah jenggotan gini terus itu kita bermusuhan. Tidak. Islam itu dalam muamalah kepada siapa saja boleh. Pada siapa saja juga. Contoh aja, banyak orang-orang kafir, dia bisa jalankan syariat Islam. Lihat, kalau antum sekalian datang ke KFC dan Kidonat, yang jelas-jelas itu orang kafir. Kita datang ke sana, antum makan dulu atau bayar dulu? Kebanyakan makan dulu, Ustaz. Bayar dulu. Kalau orang kafir itu bayar dulu. Lihat, ini syariat Islam. Rukun jual beli tercapai. Banyak orang Islam dia bilang bank syariah tidak syariah. Pas ditanya apa jual belinya ini, tahu nggak rukun jual beli? Ternyata mereka tidak tahu rukun jual beli. Rukun jual beli yang bisa dijalankan. Kenapa tadi saya bilang orang kafir bisa jalankan syariah Islam? Rukun jual belinya tercapai. Apa itu? Ada rukun jual beli ada 5. Satu ada penjual. Yang kedua ada pembeli. Ketika ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada harga, yang kelima suka sama suka. Ini tercapai ketika kita belanja makanan di tempat rumah makan kafir. Tapi coba kita lihat di rumah makan orang Islam, ya rumah makan Indonesia, ya kita datang ke sana, antum makan dulu bayar dulu, antum makan dulu, harga belum jelas. Hah? Ini syariat Islam. Nah, artinya syariat Islam ini bisa digunakan oleh siapa saja yang dia punya agama. Luar biasa syariat Islam. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamimah dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamimah.
Sahabat Yamima peduli dan memahami.